Nih udah dibawain ini nih tadi. Namanya apa ya? Kue cookies gini. Doyan gak makan kue cookies? Ada doyan sih kue. Bapak yang ngebatasin juga. Nah, ini dia nih. Ya, agak ini ya. Tempatnya agak-agak enggak sedikit. Jadi kepanasan. Oh, iya, Bang, ini kena ini Oka, teman. Ya. Halo. Apa, ya? Ya, Pak. Oka. Kotor tangan. Iya, enggak apa-apa. Orang bengkel, iya. Ma. Iya. Mau cookies enggak? Cookies. Wah, udah coba enak dong. Dia lagi batuk dari kemarin. Ini sama ada biskuit nih. Hello Panda. Oh, iya. Tapi ini juga kayaknya kena apa tadi ya? Kayak penyet gitu. Ya enak sih dia. Kaget banget ya. Samperin. Lihat motor, jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki ke sini. Tapi enggak jalan kaki banget sih. Itu di lapangan bawa motor. Bawa motornya. Dia bawa motor. Iya. Aku canggung beneran. Tiba-tiba. Oh gitu. Tapi daripada dipersiapin dulu, kan? Mendingan dikagetin aja sekalian orangnya. Iya. Gimana nih hari ini? Desain banyak. Oh iya ya. Enggak sih, Ra. Aku baru ingat. Tadi ada yang minta tolong sih. Sama aku cari. Oh. Ya udah kerjain dulu aja. Enggak usah, enggak apa-apa. Cuma nyari itu doang sih, referensi buat alfabet. Ya, ya. Tambah. Kalian nggak disini bikin itu? Di sini udah lama nih, tinggal di sini. Tokonya udah lama, 7 tahun. Oh, udah 7 tahun. Tapi kalau aku baru keluarannya 2 tahun. Oh. Keluarga baru kesini 2 tahun. Oh, baru 2 tahun di sini. Oh berarti ngantau dari Medan ke sini. Kamu juga makan? Iya. Medannya di mana Medannya? Tinggal di Medannya di mana dulu? Aduh, tapi kata ibunya tadi Pulau Mas ya. Medan. Bukan. Enggak, aku kelahiran Tangerang. Oh, Tangerang. Nah, yang Pulau Mas itu Abang, orang Jakarta. Oh, asli Jakarta juga. Kamu mau di Jakarta? Jakarta dari ini, Telenggong. Jaringan, nggak tahu ya? Tahu. Oh, tahu di daerah mana tuh? Katanya kalau kata teman aku tuh daerah Sukabumi. Kata temennya. Iya. Temennya sih ya. Tapi Sukabumi kayaknya deket daerah pedalaman kali mungkin ya. Iya. Oh, nggak pernah ke situ. Tapi emang daerahnya sepi kan? Ramai banget itu. Mana jalannya sepi? Kalau di Penjaringan itu. Oh, rame banget malah. Jalan macet malah. Enggak, Legong. Legong, iya. Legong paling rame justru. Legong dari jalan A, B, Indin. Temen aku pernah kena palak di situ. Oh, iya, di palak. Mungkin tengah malam kali pulangnya ya. Sore. Oh, sore. Ya kan, ya, apa sih nagih utang itu? Oh, debt collector. Oh, iya, debt collector. Iya. Dia jadi debt collector kerjanya. Mm-hmm. Bagian nanggi di situ, kena palak. Oh, di palak ya. Iya. Ini debt collector di palak ya. Debt collector biasanya kan memalak ya, nggak salah ya. Balik nih malahnya nih. Enak ya? Gitu? Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Emang sengaja tau dibawain. Emang buat dihabisin kan. Suka ngemil aja. Iya, makanya. Suka olahraga juga emang? Suka olahraga juga? Oh. Enggak? Oh. Mau suka? Oh iya, lumayan. Lari. Banyak lari. Kamu benar gak ngajain di sana? Apa? GPDI? Iya benar. GPDI, Eklesia. Masa ngarang sih? Enggak, aku biasanya di sana. Selama. Oh, aku baru tahu di sini ada mana. Soalnya aku disitu. Kan gampang tuh naik kereta. Kan ternyata disitu iya, kalau dekat naik kereta kan nyampe. Oh iya benar. Sih. Tapi kalau di pasar lama memang banyak BBI di situ.
pasar lama dulu. Modern Land kali itu. Ya ada GBI Modern Land. Enggak, maksud aku yang banyak daerah GBI itu di Modern Land. Itu ranting paling gede, tapi di sisanya tuh di dekat situ ada pasar lama itu GBI semua rata-rata. GBI Regensi aja di situ aja ada 4 GBI. Pasar lama ada 6 kalau enggak salah. Itu 10 total. Nah, di atasnya itu ada namanya ranting, baru yang GBI Modern Land. Biasa namanya BYR, Banten Youth Revival. Nah, adanya di sana. Kamu ya. Pernah gereja di sana? Iya, emang orang dari GBI dulu. Tahun 2018 ya kayaknya. Hah? 18, 2017, 18. Setahun. Kamu berarti besoknya di GPDI? Awalnya dari GIA, ya kan? Terus GIA, Gereja Islamasi. Terus dari GIA masuk ke gereja-gereja yang lain, coba-coba cari tahu, ya kan? Masuklah sampai di GPDI. Kenapa kamu pindah-pindah? Pindah-pindahnya ya karena emang lebih cari lebih dekat aja. Sekarang makin dekat ya udah lebih dekat. Enggak lebih bagus lebih dekat sih. Kan dulu ya. Tuh jauh-jauh dulu dari Cikini. Kan. Apa? Dulu di daerah Cikini. Cikini di mana ya? Dekat Menteng. Emang awalnya tinggal di mana? Dari awal di Penjaringan. Ya Penjaringan. Ya. Terus gereja situ. Ya itu tahu enggak? Jakarta kan banyak ini dia. Iya. Pindah-pindah. Rumahnya pindah. Rumahnya udah pindah kan ikutan pindah jadinya gerejanya. Gitu. Kalau rumahnya nggak pindah tetap di Cikini. Kalau kamu kan kontraktor juga. Apa? Kontraktor. Apa tuh kontraktor? Sekarang ngontrak sana sini. Oh, dulu yang ngontrak. Sekarang rumahnya sama keluarga. Dulu ngontrak bener. Berapa tahun gitu? Enak kerjanya. Kerjanya enak. Ya. Oh iya. Welcome. Ini hari Minggu. Saya ada kayak acara teman resepsi gitu. Dia baru mau nikah sih tahun ini minggu besok di daerah mana ya? Cikini sih daerah Cikini. Iya lumayan sih sekitar jam 7 pagi acaranya sampai jam 1 siang. Nah, belum bangun ya? Jam 7 pagi kereta belum ada. Enggak kalau memang ada, mau. Sudah ada. Enggak kalau memang mau nanti saya jemput. Ya enggak kenal juga. Nah, iya nggak kenal sih, yang bilang kenal dan teman kenal itu baru. Iya. Baru kita harus datang. Itu iya. Pun kalau diundang, nggak diundang tiba-tiba datang. Ya nggak bang, maksudnya nemenin doang. Kira-kira kalau misalnya kamu mau ikut, mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga sih. Jam 7 pagi hari Minggu. Lihat nanti aja. Ya, aku udah. Jam segitu masih malam. Iya kemungkinan ya. Kemungkinan besar sih. Kamu biasa bangun jam berapa? Jam 4 pagi udah bangun. Aku jam 7 masih baru bangun. Sebelur ya? Oh. Enggak sih. Di sini jam 7 buka. Oh jam 7 bukanya. Sampai jam 9. Oke. Ya udah gak apa-apa lah. Nanti main datang sendirian aja sih. Sama. Itu berarti kamu di GPDI udah berapa tahun? Hampir 2 tahun ya. 2 tahunan. Melayani di sini. Iya, udah ambil pelayanan dari waktu lagi baru 4 bulanan. 4 bulan udah mulai pelayanan. Apa? Awalnya. Pelayanan apa? Iya, awalnya. Awalnya pelayanan dari ini dulu anak-anak. Oh, kamu guru sekolah minggu juga? Iya, guru sekolah minggu. Oh, masa? Iya, benar. Jadi dari guru sekolah minggu. Iya, benar. Habis itu dari guru sekolah minggu masuk ke Asier terus ikut ke pendoa gitu sih. Berapa tahun jadi kursus? Ini baru dari baru masuk. Berarti hampir tahun. Kursus sekolah minggu baru masuk. Dan berarti 2 tahun. Setahun lebih lah, setahun setengah. Kan dari 4 bulan pertama. Terus sekarang? Sekarang masih jadi kursus sekolah minggu. Jadi apa? Emang ada terus naik bisa naik, bisa main gitar. Kayaknya enggak main gitar juga sih. Selalu maksudnya kayak mimpin pujian aja. Jadi ngajar juga. Ngajar ya. Juga, kayak gitu, ngedata anak-anak yang ngajar firman teman masa enggak maksud aku kelas apa gitu. Oh kelasnya, oh dewasa yang paling tinggi yang udah kelas 4, 5, 6 bentar ya. Oke nih fotokopi dulu kita lihat ya. Oh iya jelas ya.
Yang di bawah. Bener gak sih? Iya bener. Baru tau guys. Lingkup. Kamu kelas berapa? Apa? Kelas. Iya, itu 456. Ini per 3 tahun sekali. Kamu naik. Bukan naik. Penyesuaian kemampuan. Atau oh, enggak. Dia kalau di sini memang per langsung 3 tahun naik. Iya, enggak bukan per 3 tahun. Kalau dia jadi sistemnya tuh kita emang skill komunikasinya ya, semakin kita bisa menghibur anak-anak, ya semakin bisa ke balita gitu. Tapi kalau kita nggak bisa menghibur anak-anak, lebih ke orang dewasa gitu ya, maksudnya cara penyampaiannya lebih ke orang dewasa ya, jadi maksudnya ke kelas-kelas. Jadi kamu termasuk orang yang susah ngomong? Apa? Jadi kamu termasuk orang yang sudah diajak ngomong? Justru termasuk yang gampang diajak ngomong, karena jadi ini, jadi asyir kalau nggak. Jadi asyirnya nggak banyak. Jadi itu kamu masuk ke ini kelas 456? 456 banyak ngomong mereka juga. Cuman lebih ke arah yang dewasa topik, bukan yang anak-anak lagi. Iya, banyak pertanyaan. Selalu pertanyaannya banyak sih, namanya anak-anak ya. Terus nanti ada jadwal ibadah hari Minggu? Tiap Minggu selalu ada. Selalu ada. Jadi dia ada misalnya gurunya ada 14 orang nih. Dari 14 orang ini setiap minggu selalu iya gurunya. Banyak banget justru. Dari 14 setiap minggu dapat terus emang selalu. Jadi rolling aja, misalkan yang ini memang khusus untuk puji-pujian, yang ini untuk nyanyi, yang ini untuk ini, jadi rolling aja. Masuk banyak? Oh iya, banyak. Ini berapa jumlah jemaatnya? Kalau jumlah jemaat hampir 200-an ya, 200 lebih. Kalau yang anak-anaknya mungkin sekitaran, anak-anaknya justru lebih dikit, mengerucut dia. Paling cuma 50 ya, 40-50. Ya wajar lah. Iya. Anak-anaknya yang banyak bukan tanya-tanya. Iya. Masa anak-anak yang banyak kiosannya dikit. Benar-benar. Mungkin lebih ke arah ini panti asuhan kali. Kan lebih banyak anak-anak. Enggak ya. Siapa tahu itu anak-anak para pendeta di situ. Ya bisa juga kali ya. Tapi kayaknya mah mereka kalau pendeta mah di gereja yang ranting kalau dibilang ibaratnya gitu. Iya. Ya aku kan pernah. Nih. Di satu gereja karena kan gembalanya kan di rolling ya. Iya. Sistem di gereja yang dulu yang terakhir aku itu kan MCC jadi gembalanya itu di rolling. Terus? Gak ada namanya satu tempat. Oh, kalau gak gereja ada. Pada umumnya kan udah nggak gembalanya itu aja kan. Oh iya. Gembalanya kan di rolling dia gembalanya yang di rolling. Pas dapet nih gembala Gideon orangnya dermawan. Terus dermawan sayang anak. Nah, anak angkatnya itu ada 15. Oh, anaknya dia? Dulu dalam naungannya dia sendiri? Iya, pada gereja di situ. Oh. Jadi kan? Bagus sih, rame banget ya. Bagus sih. Ini baru satu pendeta. Iya. Ada pendeta lain. Kenapa? Sama ada dua anak angkat. Oh, ada dua anak angkatnya? Terus? Pendeta lain ada. Iya. Itu kalau aku mikir kan, yang kamu bilang itu. Kalau anaknya lebih banyak, ya. Ya justru tanda tanya dong. Itu anak-anak siapa semua? Iya. Anak titipan dikit. Berarti anak titipan. Iya sih. Jadi emang ada rencana mau kuliah tahun ini? Mandiri.
Apa tuh mandiri? Rencana mandiri sih. Rencana mandiri? Online. Oh, yang online, nggak offline nggak? Masih. Oh. Itu offline mah itu. Iya, iya, iya. Habis di waktu, ngapain? Kan ada pagi kuliahnya nih, jam 7, jam 8. Nanti jam 12 ya. Apanya? Hah? Kamu mau minum? Kalau oh, sana, nggak apa-apa. Udah minum juga tadi? Dingin ada nih. Udah tadi udah minum juga. Minum apa? Air putih tadi. Putih. Air putih? Serius? Air dingin ada nih, mau nggak? Nggak usah, santai aja. Udah Tante, nggak apa-apa Tante. Makasih banget loh Tante. Tahan dulu deh. Apa? Tadi saya nggak minum air dingin-dingin. Nggak minum air dingin? Nggak minum. Bocor ini bang, bannya bocor. Ganti. Oh ganti ban dalam. Oh.